tandanya orang Melayu, tunjuk ajarnya jadi penentu. Pada orang tua hendaklah hormat, supaya hidup menjadi selamat. Pada orang tua hendaklah hormat, supaya hidup menjadi selamat. Bahasanya santun, lembut di telinga, menyapa dengan sebutan Pak Long, Pak Ngah dan Pak Busu. Itulah sebutan sayang orang Melayu. Pak Cik, Mak Cik, emak, bapa, atuk dan nenek, Piut dan Oneng, Oneng juga panggilan Melayu. Atang, Awang, Ahmad, Daud, Dolah, Siti, Tinah, Salmah dan Bedah, ini juga khas nama Melayu. Sayang, sebutan dan panggilan itu sudah terkikis erosi globalisasi, sehingga berganti menjadi Uncle, Auntie, Mommy and Papi. Menjadi Tinca, Salmah menjadi Sherly, Siti menjadi Cynthia, Dolah menjadi Delon, Daud menjadi David, Atan menjadi Antoni. Kalau di tengah kota malu memakai bahasa Bunda, semua nak mengaku orang kota, tak ada yang hendak jadi orang kampung. Tapi heran saat pemilihan kepala daerah, semua berlomba mengaku anak asli daerah. Akulah si Dolah itu, anak Pak Busu yang lahir di hari Sabtu. Sebetulnya tak susah membuktikan dia Melayu. Tak perlu tes darah ataupun DNA, cukup tanyakan saja pertanyaan ini, cukup tanyakan saja pertanyaan ini. Oi, nak ke mana tu? Tak ada, itu jawabnya. Sedang apa? Tak ada, itu juga jawabnya. Ini sudah pasti Melayu asli. Apapun yang sedang dibuat, jawabnya tetap tak ada. Padahal dia sedang berjalan mengepit map menuju kantor wali kota atau bupati. Konon nak ikut lelang proyek, proyek tak dapat, modal pun lesap. Bicara politik berapi-api, tapi sayang hanya di kedai kopi. Depan majlis tak berani menangkis, di luar majlis berkata bengis. Ini cerita lama, Melayu sekarang jauh berbeda. Sudah sadar hak dan kewajiban, faham akan perkembangan zaman. Bersuara lantang setelah reformasi, ingin jadi tuan di negeri sendiri.
Mari kita bersatu membangun.